Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwan fi din, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan kitab Al-Wajiz, maka di sini ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan, khususnya adalah tentang masalah kedisiplinan mahasiswa di asrama. Yang pertama, dars ba'dal maghrib hukumnya adalah wajib bagi para penghuni asrama. Maka jangan sampai antum tidak hadir dalam majelis ini. Dan sudah ada beberapa nama yang sampai kepada ana bahwasanya mereka tidak mengikuti dars pada maghrib. Maka ana harap antum memperhatikan hal ini. Jangan dianggap remeh, ya. Khususnya mahasiswa yang sudah lama, sudah tahu hukumnya, maka tidak ada udzur. Kemudian kita melihat di asrama kamar-kamar masih belum tertata dengan rapi. Maka ana harapkan seluruh mahasiswa jangan sampai menggantung apapun, meletakkan apapun di ranjang, ya. Ada menggantung sarung, celana, ya, baju, kayu, kerdus dan sebagainya. Usahakan ranjang itu bersih rapi. Begitu pula jangan meletakkan apa-apa di atas lemari. Ada naruh ember, sabun, akhirnya kelihatan sangat tidak rapi. Ya. Maka ana harapkan antum jangan menumpuk barang. Asrama itu bukan gudang. Ada yang naruh jajanan, jualan makanan dan sebagainya, jangan, ya. Maka asrama itu untuk antum tinggal, belajar, beribadah di dalamnya, iya. Jangan disalahfungsikan, ya kawan, ya. Maka ini para ru'asa ul ghuraf, para kepala-kepala kamar harap menertibkan para anggotanya, ya, untuk membersihkan ranjangnya masing-masing, dibikin bersih dan rapi. Mohon, ya. Khususnya yang di bawah, ya, yang paling sering anda dapati, ya. Maka harap benar-benar dibersihkan dan dirapihkan. Jadikan kamar antum itu kamar yang enak, ya, yang nyaman, yang rapi. Kemudian insya Allah besok, ya, akan ada kajian sebelum maghrib dan sesudah maghrib. Jadi ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, ya. Maka para mahasiswa yang tidak ada kuliah hendaknya menghadiri kajian-kajian tersebut dan juga ikut besok karena masuk hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka dianjurkan bagi seluruh mahasiswa untuk berpuasa besok, ya, dan ikut berbuka bersama pada waktu maghrib. Jadi ini harap diketahui oleh seluruh mahasiswa dan hendaknya saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling membangunkan, saling mengingatkan untuk melaksanakan besok puasa. Tapi selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembacaan kitab Al-Wajiz fi fiqhi sunnah wal kitabil aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah taala. Iqra ya Syekh. Tanya sama anak, tepat tanya belakangnya. Mana sampai mana?
Salat duha. Salat duha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah qala al muallif rahimahullah wa iyana. Qadok yang mulai kau belah bisa try nak qadok yang mulai kau belah sebelumnya qadok yang mulai Rahman sah rah muslim naam qada qiyamil lail mengqada salat malam artinya ketika seseorang dia tidak bisa melaksanakan salat malam karena suatu uzur baik karena sakit ataupun karena kecapean ketiduran misalnya. Dia biasanya setiap malam bangun melaksanakan 11 rakaat. Qadar Allah dia tertidur, tidak bisa melaksanakan sholat. Al-akh fil wara, min fadlik al-akh, aglikil bab. Biasa kan tutup kalau masuk pintu ya. Karena kan sudah jelas, itu yang barusan masuk tadi siapa tadi? Biasa kan ditutup, ya, tertib. Ya. Kemudian muttaqi au oh, siapa tadi? Aglikil bab ya, tadi. Biasakan antum tertib ya. Termasuk ketika penyusun sendal ya. Susunlah yang tertib ya, jangan menginjak sendal orang, nendang sendal orang ya. Biasakan. Khususnya yang kuliah di atas ya, atau ketika salat-salat berjamaah, biasakan sendalnya apa? Ya, ditertibkan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah menyukai keindahan. Termasuk ketika antum menyusun dengan baik ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan antum datang ke masjid dengan tenang ya, menyusun sendal dengan tenang ya. Tidak menginjak sendal orang lain, tidak menendangnya dan sebagainya ya. Bisa kan hal-hal kecil seperti ini sebelum antum menyusun hal-hal yang lebih besar. Ya. Menyusun hidup antum, menyusup ibadah antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ana harap nasihat ini antum benar-benar perhatikan ya, mulai besok ketika menyusun sendal dirapikan yang bagus ya. Jangan lagi sendal terbang sana, Ustaz, yang satunya di sana, satunya di pintu yang lain misalnya, jangan. Ya. Dirapikan dengan baik. Kemudian qada uqiyamil lail, dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalah minal laili, apabila beliau fatahatu kehilangan ya, terlewat salat di malam hari beliau min waja'in au ghairihi, baik karena sakit ataupun karena alasan lainnya, maka shalla minan nahari sintai asyrata rakaatan, beliau pun melaksanakan sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat ya, sebanyak berapa? 12 rakaat. Artinya ketika antum biasa sholatnya itu tiap malam 11 rakaat, maka ketika terlewat
itu ditambah 1, digenapkan menjadi 12. Atau misalnya ketika antum sholat malam, Ustaz saya biasanya 11, baru ya sholat 7 rakaat sudah subuh misalnya, ya. Berarti sisa 5-nya boleh diqadha ketika waktu pagi hari, ya, ditambah 1 menjadi 6. Begitu. Ya. Ditambah 1 berarti berapa? 6 ya. 6 atau 4? 6 ya. Betul. Jadi misalnya baru sempat 7, ya kan masih sisa 4, berarti 4 ya. Misalnya antum baru sempat 6 rakaat, belum sempat witir misalnya, maka pagi harinya ditambah 1 menjadi 6 rakaat gitu. Di dalam hadis yang lain, Iqra. Dari Umar bin Khattab berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nama an hisbihi minal lail," barang siapa yang tertidur dari bagiannya dari salat malam, "au an syai'in minhu," atau dari sebagian. Ya, baru sempat tadi misalnya biasanya 11 rakaat, baru 6 rakaat ternyata azan subuh, atau baru ya 2 rakaat ya cuman sempat witir 1 jadi 3 sudah subuh misalnya, ya, au an syai'in minhu, atau sebagian darinya, fa qara'ahuma baina salatil fajri wa salati dzuhri, kemudian dia membacanya, artinya melaksanakan salat tersebut di antara salat subuh dan salat zuhur, berarti di waktu apa? Di waktu duha, ya. Kutiba lahu kana ma qara'ahu minal lail, maka ditulis baginya seakan-akan dia melaksanakannya di malam hari. Ya. Artinya dia dapat pahala sholat malamnya, ya, dan juga mendapatkan pahala sholat duha tersebut. Ya. Jadi ini keutamaan ketika seseorang dia memiliki amalan-amalan yang rutin. Ketika seseorang itu memiliki amalan yang rutin, ketika dia terlewat kemudian mengkodoknya, maka dia tetap mendapatkan pahalanya secara utuh, ya. Jadi itu adalah tentang mengkodok sholat malam yang terlewat. Selanjutnya, ya, karohatu tarki qiyamil laili liman i'tadahu, dibencinya meninggalkan sholat malam bagi orang yang sebelumnya sudah terbiasa melaksanakannya, ya, maka ini dibenci, ya, karena sholat malam hukumnya adalah sunnah, ya, dianjurkan. Ketika seseorang dia terbiasa untuk melakukannya, kemudian dia tinggalkan begitu saja, maka saat itu ini adalah sesuatu hal yang dibenci. Iqra. Ya, dalilnya adalah dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan," janganlah kamu menjadi seperti si fulan itu. "Kana yaqumul laila," dulu dia senantiasa melaksanakan salat malam, "fataraka qiyamal laili," kemudian dia meninggalkannya. Ya, artinya Rasulullah SAW mencela orang tersebut. Dulunya biasa sholat malam, sekarang enggak. Ya, dulu misalnya semester 1 rajin, ya, sekarang semester 9 enggak pernah. Ya, jadi semakin naik semester malah semakin berkurang. Jangan. Ya, seharusnya semester 1 satu rakaat, semester 9 9 rakaat begitu, ya. Jadi meningkat begitu. Ya, maka di sini hal tersebut adalah dibenci, kata Nabi SAW, jangan seperti sebulan. Ya, ini menunjukkan celaan kepada orang tersebut. Itu adalah pembahasan tentang sholat malam.
Selanjutnya adalah pembahasan tentang sholat duha. Iqra. Ya, sholat duha juga memiliki nama lain, yaitu sholatul awabina, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Kenapa? Di antara para ulama menjelaskan, karena sebabnya di waktu duha itu orang sibuk bekerja, orang sibuk dengan dunia, tapi justru orang-orang ini kembali mengingat Allah subhanahu, justru malah sholat ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebut apa? Sholatul awabin. Nah, adapun dalil disyariatkannya salat duha adalah berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, beliau berkata, "Ausani khalili bithalas." Kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Ya, ini wasiat Rasul kepada siapa? Sahabat Abu Hurairah. Tapi juga wasiat untuk kita semua, ya. Kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat kepadaku 3 perkara. Yang pertama, bisyami thalathati ayyamin fi kulli syahrin, yaitu aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Ya, diwasiatkan puasa berapa? 3 hari setiap bulan. Ya. Hari apa aja ini Ustaz? Boleh hari apa saja. Ya. Tanggal 1, 2, 3, ya. Tanggal 5, tanggal 15, tanggal 20, boleh hari apa saja. Ya. Namun yang paling utama adalah yaitu pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, yang dikenal dengan nama apa? Ayyamul Bidh. Ya, ketika harinya putih, ya, malam-malamnya putih karena sedang bulan purnama. Ya. Jadi itu yang pertama, puasa 3 hari setiap bulannya. Yang kedua, wa raqatai duha. Ya. Wa raqatai ad-duha. Kenapa raqatai? Ya, akhir. Gimana raqatai? Hah? Musanna. Kenapa nunnya dihapus? Ya, nahu. Musanna mudhaf. Ya, karena dia mudhaf. Kenapa? Ya, karena dia majrur, ya. Harusnya kan raqatai ini karena dia mudhaf maka menjadi apa? Yahud bihat fin nun, dengan dihapus huruf nunnya, raqatait duha, ya. Jadi wasiat yang kedua adalah apa? 2 rakaat salat duha. Ya. 2 rakaat salat duha. Ini menunjukkan bahwasanya salat duha itu dianjurkan untuk dilaksanakan setiap hari. Ya. Dan yang ketiga, wa an utira qabla an anam, dan beliau berwasiat agar saya witirnya sebelum saya tidur. Ya, witirnya sebelum tidur. Kenapa? Karena sahabat Abu Hurairah ini adalah seorang penuntut ilmu. Beliau suka menghafal hadis. Ya. Jadi hadis-hadis itu beliau merajalah lagi di malam hari, sehingga sering didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begadang, tidurnya malam, ya. Dan orang semakin malam tidurnya, maka bangun malam itu semakin sulit, karena kan waktu tidurnya semakin semakin sedikit, ya. Makanya begadang tanpa ada manfaat itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk tidur sebelum maghrib dan ya berbicara setelah isya, ngobrol-ngobrol, ya. Maka hal-hal yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Setelah isya kalau belajar seperti Abu Hurairah enggak apa-apa, ya, belajar, ya, mengerjakan PR, ya, menghafal, murojaah, mengerjakan tadriban. Ini enggak apa-apa, ya. Tapi kalau main HP, ya, terus main game, wah, ini dilarang, ya, oleh ustaz gitu. Ya, tidak boleh. Ya. Maka jangan sampai, ya, di asrama kita mendapati ada yang
yang bermain game sampai malam. Makanya tanda-tandanya mereka yang sibuk dengan game adalah prestasinya menurun, ya. Tadribatnya enggak pernah dikerjakan, ya. Kemudian matanya cekung, ya. Badannya kurus, ya. Enggak mesti gitu ya. Sakit-sakitan. Itu sudah kelihatan. Sakit-sakitan ini kenapa, ya? Ternyata setiap malam Bapak begadang, ya. Subuhnya telat. Jangankan sholat malam, subuh saja Pak sulit dibangunkan. Ya. Kalaupun bangun dia pun melayang-layang ketika sholat subuh, ya. Yang ketahui pengalaman enggak. Ya. Maka ya tinggalkan hal yang tidak bermanfaat, ikhwan. Adapun tentang pensyariatan sholat duha sendiri, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Bahkan di kalangan para sahabat, ya, ada di antara para sahabat yang mengingkari, ini nggak ada tuh sholat duha, ya. Dan juga ya, di kalangan para fuqaha ada tiga pendapat, ya. Yang pertama adalah bahwasanya sholat duha itu dianjurkan secara mutlak, boleh dilakukan setiap hari, ya, sepanjang tahun boleh. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Di antara dalilnya banyak sekali, di antaranya hadis dari Abu Hurairah tadi, kekasihku berwasiat kepadaku tiga hal. Yang kedua apa? Yaitu aku melaksanakan sholat duha dua rakaat. Ya. Berarti dianjurkan kapan itu? Setiap hari dua rakaat. Ya. Dan banyak lagi dalil-dalil umum lainnya. Adapun pendapat yang kedua, berpendapat bahwasanya sholat duha itu yang utama adalah kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Ya. Kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Ya. Ini adalah pendapat yang diungkapkan oleh beberapa ulama dari madhab Hanabilah. Di antara dalilnya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu beliau melaksanakan sholat duha seakan-akan beliau tidak pernah meninggalkannya. Dan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholat duha seakan-akan beliau tidak pernah melaksanakannya. Ya, artinya kalau lagi sholat duha terus tiap hari. Tapi ketika enggak, maka beliau pun meninggalkannya seakan-akan enggak pernah melakukannya. Gitu. Ya. Maka di antara ulama berpendapat inilah yang paling utama. Kadang dilakukan terus, kadang ditinggalkan. Ya. Adapun yang pendapat yang ketiga, berpendapat bahwasannya sholat duha itu ya dilakukan karena ada sebab. Ya, dilakukan karena ada sebabnya. Itu. Ya. Sholat duha itu dilakukan karena ada sebabnya. Misalnya, contohnya tadi hadis tentang mengkodok sholat malam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau tidak sempat mengerjakan sholat malamnya atau sebagian darinya, maka beliau pun mengkodoknya antara sholat subuh dan sholat duhur. Gitu. Ya. Nah, karena ada sebab malamnya ini nggak sholat, maka beliau pun melaksanakan sholat di waktu duha. Gitu. Ya. Atau misalnya antum lagi ada pilihan misalnya, ya. Kemudian antum sholat istikharah di waktu duha, maka itu jadi sholat duhanya, gitu. Ya. Dan sebab-sebab lainnya, ya. Ini adalah di antara pendapat yang disebutkan oleh para ulama, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ya. Kemudian pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat bahwasanya sholat sunnah duha itu dianjurkan secara mutlak, boleh dilakukan kapan saja sepanjang tahun, boleh dilakukan setiap hari. Kenapa? Karena suatu ibadah itu ya tidak disyaratkan harus dilakukan terus oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika kadang dilakukan kadang ditinggalkan, bukan berarti kita tidak boleh apa? Tidak boleh melakukannya terus-menerus, tidak. Ya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah saya lihat melaksanakan salat duha. Tapi sungguh saya melaksanakannya, ya. Artinya sesuatu yang kadang dilakukan kadang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjadi syarat, kemudian tidak dijadikan sebagai sunnah yang boleh dilakukan terus-menerus, ya.
Jadi itu adalah tentang pensyariatan sholat duha. Jadi memang terdapat perbedaan pendapat, jadi jangan kaget. Ustaz, saya baca ya kata Ibnu Qayyim misalnya, itu tidak disyaratkan Ustaz. Nah, ya, tidak usah kaget. Ya memang dalam masalah fikih itu seperti lautan yang luas. Lautan ya bahrun la sahilalah. Ya, laut yang tiada bertepi. Ya. Nah, makanya jangan aneh ketika ada pendapat-pendapat selama masalah tersebut adalah masalah-masalah ijtihadiyah, ya. Termasuk masalah khilaf yang saig yang memang berdasarkan dalil, ya. Para ulama berijtihad di situ dan tidak melawan dalil yang sahih, yang sharih, maka saat itu kita harus berlapang dada dalam masalah tersebut. Ya. Dulu ketika bab salat sudah kita temui, ya. Misalnya ada yang menggerak-gerakkan jari, ada yang enggak, ya. Ada yang ketika itidal sedekap, ada yang enggak. Ini termasuk masalah-masalah ijtihadiyah yang kita harus apa? Berlapang dada dalam masalah tersebut, ya. Tapi tentu saja sebagai seorang penuntut ilmu kita berusaha mencari mana yang sesuai dengan dalil, ya. Dan jangan jadikan khilaf di antara para ulama itu dalil. Ya, oke, kenapa antum begini? Loh, itu kan khilaf ya. Loh, jangan berdalil dengan khilaf untuk melaksanakan suatu amalan, ya. Ini loh dalilnya. Nah, begitu, ya. Tapi ketika tapi kan ada dalil ini. Nah, diskusi kalau memang ya tidak sampai ketemu ya sudah, ya kita harus berlapang dada, jangan memaksakan. Oh, kamu ini ngayal misalnya. Enggak, ya. Karena memang para ulama pun berijtihad dalam masalah tersebut. Begitu, ya. Selanjutnya. Ikra. Ya. Tentang keutamaan sholat duha ada banyak sekali hadisnya. Di sini penulis hanya membawakan satu, ya. Dan cukup sebagai motivasi bagi kita untuk melaksanakannya, ya. Yaitu hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Yusbihu artinya masuk di pagi harinya, setiap paginya, ala kulli sulama. Ala di sini menunjukkan kewajiban, wajib atas setiap sulama, ya, setiap persendian. Min ahadikum, tubuh-tubuh kalian ini, sedekah harus disedekahi, ya. Jadi setiap paginya, setiap persendian kita ini harus disedekahi. Di dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya disebutkan setiap manusia memiliki 360 persendian. Memiliki berapa? 360 persendian, ya. Berarti setiap hari kita harus bersedekah berapa kali? Minimal 360 kali sedekah. Ya. Wah, kok banyak sekali ya Ustaz? Memang. Ya. Nikmat sendi ini kan luar biasa. Yang dengannya kita bergerak, ya. Maka 360 kali kita harus bersedekah. Wah. Ya, maka para sahabat kaget. Ya, di dalam ayat lain disebutkan para sahabat bertanya, "Wa man yutiku ala dzalika ya Rasulullah?" Siapa yang sanggup untuk melakukannya wahai Rasulullah? Jangankan kita, para sahabat saja merasa keberatan 360 kali sedekah. Ya. Jangankan 300 sekali saja apa? Kadang iya, kadang enggak, ya. Kadang sudah sedekah kenceling gitu, ya. Terus pasang status alhamdulillah sudah sedekah RP 1000 hari ini. Ya. Di-like, wah senang ya. Akhirnya apa? Ya sudah, hilang, ya kan? Terus bagaimana dengan 359 ya sedekah lainnya? Maka ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan, "Fakulu tasbihatin sadaqah," setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, memerintahkan kepada yang baik sedekah, melarang dari kemunkaran sedekah, banyak sedekah. Ya. Gak usah jauh-jauh, antum di asrama bisa sedekah berarti kan, ya. Berzikir ketika naik tangga, Allah Akbar, Allah Akbar gitu kan, capek, ya. Sedekah lumayan,
ya. Antum bangunin ya, mas-mas bangun asar gitu kan. Sedekah ya. Subuh antum bangunin ya. Ada yang main game, mas jangan mas ya. Sayang waktunya. Sedekah ya kan? Maka kemana villa ya. Ini banyak jalan ya. Maka semua itu adalah sedekah. Wa yujzi min dalika, dan mencukupi semuanya itu, enggak usah dihitung sudah berapa kali takbir nih, sudah berapa kali tahmid nih, sudah berapa kali sedekah nih. Mencukupi semuanya rakaatan yarka'u min dua rakaat yang dilaksanakan pada waktu waktu duha ya, impas. Dua rakaat waktu duha, antum istirahat jam 9 langsung ya ke masjid salat dua rakaat impas. Plus dapat pahala duha. Ya. Maka kana fillah. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa banyaknya dosa kita. Ya. Ketika seseorang dia kurang sedekahnya, kurang zikirnya, kurang bersyukurnya, kurang ibadahnya, maka dia memproduksi minimal 300 lebih dosa setiap harinya. Langsung masuk ke dalam rekening, itu baru nikmat sendi. Belum nikmat mata, belum nikmat rambut, belum banyak sekali nikmat Allah. Itu yang menempel di tubuh kita, nikmat yang di luar, ya. Tadi nasi bungkus berapa itu nikmat, masya Allah, ya. Belum minumannya, belum, masya Allah, banyak sekali nikmat, ya. Namun manusia itu benar-benar kufur, ya. Malah main game, ya. Gak mau bersyukur, gak mau ngaji, gak mau, ya. Maka ikhwan fillah hendaknya apa? Benar-benar, ya. Manfaatkan nikmat-nikmat Allah dengan beribadah. Ya, jadi itu diantara keutamaan sholat duha. Makanya mulai besok. Ya, ketika waktu duha segera ya para mahasiswa melaksanakan sholat duha. Mungkin ini ya materi untuk malam hari ini. Sudah masuk isya ini sebenarnya. Apakah boleh ketika setelah itidal terkadang sedekap terkadang tidak atau bergantian setiap rakaat? Enggak boleh, nanti aneh gitu. Ya. Pilih satu yang rajih, yang untuk benar-benar pelajari benar-benar. Kilah itu bukan berarti boleh ini, kadang boleh ini, enggak, ya. Adanya perbedaan pendapat adalah tujuan kita untuk mencari mana yang benar. Karena ya al-haqqu wahid. Kebenaran itu cuma satu. La yata'addadu. Tidak berbilang, ya. Di antara para ulama saja, para mujtahidin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idajtahadal hakimu fa'asab, ya. Apabila seorang mujtahid dia berijtihad, kemudian benar ijtihadnya, dia dapat pahala dua, ya. Wa idza ijtahada fa akhta, kalau dia berijtihad kemudian keliru, ya, jelas-jelas keliru di sini, tetap dapat satu pahala. Berarti bisa keliru, ya. Dan yang benar itu adalah cuma satu. Ustaz, jika sujud dahinya tertutup kopiah, apakah sah sholatnya? Insya Allah sah, ya. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Namun yang rajih tidak apa-apa. Kecuali kalau sengaja, ya. Soalnya dahi saya ini mulus, Ustaz, ya. Sengaja digubet-gubet, ya, biar enggak nempel ke lantai. Nah, ini enggak boleh, ya. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian lagi mengatakan ini enggak sah gitu. Tapi kalau kopiah apa namanya? Sujud terus ya nutup, maka tidak apa-apa. Pada salat berjamaah waktu itidal, apakah kita membaca sami Allah liman hamidah lalu ditambah rabbana walakal hamdu atau hanya salah satunya? Apakah sama juga baca ketika salat sendiri? Kalau jadi makmum ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala sami Allah liman hamidah qulu rabbana walakal hamdu, menunjukkan bahwasanya yang baca sami Allah liman hamidah itu cuma imam aja, ya, cuma imam. Fidyah ada fidyah, nanti imami isya ya. Jadi imamnya mengucapkan sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamdu, makmumnya cukup apa? Rabbana walakal hamdu, ya. Kalau salat sendiri, sami Allah liman hamidah sama rabbana walakal hamdu, dua-duanya. Ustaz, lebih utama mana pahala imam dengan pahala muadzin? Wah, kalau dibanding-bandingkan ya, dua-duanya utama, memiliki keutamaan masing-masing. Apakah boleh membengkokkan tangan saat ruku atau harus lurus? Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kami berada cenderung pada yang lurus. Wallahu ta'ala. Bagaimana membatas syubhat bahwasanya Islam agama yang sempurna menjaga kehormatan wanita, tapi
kenapa menghalalkan budak? Wah, ini kaitan dengan disertasi yang sesat kemarin ya. Nah, jadi menghalalkan budak, iya, ya. Maka perbudakan itu sebelum Islam sudah ada ya, kawan. Bukan ada Islam itu sudah ada perbudakan, itu enggak, ya. Ini yang orang-orang keliru. Ya. Jadi perbudakan itu justru dulu orang-orang barat ya pergi ke mana, Afrika, oh nemu hitam, ambil misalnya, ya. Ini kok beda dengan kita, diambil jadi budak, ya. Justru itu sudah ada dari sebelum Islam, ya. Kemudian datanglah Islam bagaikan cahaya. Ya. Perbudakan yang dulu asalnya orang di jalan boleh diambil jadi budak, ya. Maka dicegah oleh Islam, enggak boleh. Ya. Tidak boleh sembarangan memperbudak manusia, enggak boleh. Islam menutup jalan-jalan perbudakan, ya. Enggak boleh apa namanya mengambil di jalan asalnya orang merdeka jadikan budak, enggak boleh. Ditutup cuma satu, yaitu dari jalan peperangan. Ya. Itu pun sebagai bentuk apa? Hukuman atas orang-orang yang kafir, mereka menolak dakwah Islam. Mereka berperang, akhirnya yaitu hukuman untuk mereka. Ya. Itu pun subhanallah Islam membuka pintu selebar-lebarnya. Ya. Ketika budak-budak tersebut menjadi mukminah, ya, orang-orang Islam, ya. Maka Islam Yahud ya memotivasi untuk banyak-banyak membebaskan budak. Ya, memberikan pahala yang besar ya bagi mereka yang membebaskan budak. Jadi enggak benar ya, sobat Islam itu apa perbudakan enggak ya. Memang ada, tapi Islam mengaturnya subhanallah ya. Ini nanti insyaallah ada pembahasannya khusus. Amalan apa saja yang ringan namun ganjarannya besar? Seperti keutamaan sholat sunnah sebelum subuh, ya banyak mas ya, butuh kajian sendiri ya. Yang paling ringan ucapkan subhanallah bihamdi subhanallah al-adzim. Wah ini nanti aja ya, kita cukupan aja ya untuk simpan dulu di depan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.